dari ijab kabul gimana? Sih ya, nggak tahu itu aku. Kalau buka siap-siap sih, emang dia kan targetnya kayaknya tahun 2024 ini dia pengennya nih, kayaknya nikah. Dia emang dari dulu pengen nikah cepat. Ya kita tinggal tunggu aja lah apa-apanya dari dia. Tapi sudah ada pembelajaran sendiri kah atau mungkin udah lo kasih arahan? Dia selalu pengen belajar gimana caranya. Oke. Tapi persiapan emang dia dari dulu pengen nikah, jadinya dia selalu belajar kok setiap hari. Oke. Berarti sudah ketemu sama keluarga semua kah atau gimana kata? Enggak tahu tuh aku. Iya gimana? Tapi si support lo gimana? Untuk sang support kita mendoakan yang terbaik untuk Tori. Oke, kasih jalan ya, Mas. Rencana di tahun ini kah, Bang Ata? Atau nanti aku tanya sama Tori ini, dia udah siap belum? Nanti kalau aku bilang tahun ini dia enggak siap gimana? Tapi ada target emang tahun ini atau dia emang target setiap tahun tuh mau nikah di belakang nang gue pakai apa? Gimana aku nggak tahu targetnya kapan. Kita doain aja. Tapi secara persiapan sendiri gimana? Dari tergantung dia, bukan kan yang siap-siap kan pasti dia. Kalau aku yang siap-siap kan aneh, bukan aku yang nikah. Kalau aku sih nggak tahu ada persiapan apa apa, nggak tahu. Cuman kalau dia mau nikah, insya Allah pasti dia akan ngasih tahu. Dia belum ngasih tahu apa apa sih. Tapi dari lo penuh mendukung untuk adik? Kalau aku mau mendukung aja lah, apa aja yang dia kan menikah itu hal yang baik ya. Nyokap bokap gimana? Support juga ingin nikah gitu. Enggak. Semoga. Papa tuh mau bikin restoran katanya. Rencana ada rencana mungkin. Katanya tadi live story. Rencana ya dikit bilang lah. Mau usaha UMKM. Emang udah niatan ya Papa tuh? Bukan niatan sih, lebih mungkin kayak sama Bunda sama Aurel gitu kan ngobrol-ngobrol nyari kegiatan yang produktif. Nah, kan bagus. Oke. Buka lapangan kerja lagi. Oke, siap.